Limbang Kuwus adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Desa yang berada di lereng Gunung Slamet ini memiliki objek wisata alam yang sangat menarik, yaitu Hutan Pinus Limbang Kuwus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Halo kakak-kakak, perkenalkan nama saya Hovifah dari Pangkalan MTS Marif NU 1 Sumbang. Nah, sekarang saya sudah berada di Hutan Pinus Limbang Kuwus. Mau tahu apa aja yang di dalam? Yuk ikut! Lebih dalam lagi, yuk kita tanya-tanya ke salah satu pengelola di Hutan Pinus ini. Nah, sekarang kita udah sama salah satu pengelola di Hutan Pinus nih. Yuk kita tanya-tanya. Selamat siang, Pak. Siang. Dengan Bapak siapa? Pak Sarko Hersono. Kalau boleh tahu, Hutan Pinus didirikan sejak kapan ya, Pak? Untuk pertama merintis dari tahun 2017, tapi untuk launching secara resmi mulai tanggal 15 Desember 2018. Nah, untuk wisatanya sendiri ada apa aja sih, Pak? Kalau di dalam banyak beberapa wahana, salah satunya ada playground, ada trampolin, ada golden beach, ada taman cinta, taman selfie, ada permainan motor ATV. Untuk visi kedepannya mungkin ada? Visi kami selaku pengelola dengan terciptanya wisata Hutan Pinus bisa menambah sumber daya masyarakat Desa Limbang Kuwus. Kan untuk wahananya sendiri sudah cukup banyak, Pak. Kira-kira mau ada pengembangan lagi atau enggak, Pak? Untuk pengembangan insya Allah masih banyak yang perlu kita benahi. Tapi untuk pengembangan sendiri kita menyesuaikan dengan master plan yang diarahkan dari pihak perhutani. Sukses terus ya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Nah, kita udah tanya-tanya nih sama salah satu pengelola di dalam bus ini. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, saat ini kita sudah berada di salah satu wahana di Hutan Pinus, yaitu Jembatan Golden Drive. Beneran deh kak, ini jembatannya uji nyali banget, goyang-goyang coba. Jadi, sekarang aku udah ada di wahana yang menantang banget nih kak, yaitu di bungee trampolin. Mau tahu keseruannya? Langsung aja datang ke Hutan Pinus Limbang Kuwus. Duh, deg-degan banget nih kak, sampai kebetulan lututku. Nyali deh rasanya kak. Untuk yang penasaran, langsung aja ke bungee trampolin, cobain deh. Ternyata di sini bukan cuma wahana untuk orang dewasa kak, ada juga buat anak-anak. Jadi buat kakak-kakak yang sudah punya anak, langsung aja ke sini, dijamin aman kok kak. Di campgroundnya nih kak, jadi buat kakak-kakak yang suka kegiatan kemah bisa aja langsung sini nih. Tempatnya cocok banget, udaranya juga sejuk, pemandangannya juga sangat bagus. Apalagi tempatnya sangat luas. Di sana juga ada fasilitas toilet loh, jadi nggak usah bingung buat buang air kecil. Jadi gitu kak, perjalanan aku di Hutan Pinus Limbang Kuwus, seru banget kan? Jadi buat kakak-kakak yang penasaran gimana sih serunya, langsung aja datang ke Hutan Pinus Limbang Kuwus. Saya Ovi, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.